video amatir milik warga merekam saat si jago merah melalap sebuah bangunan lapuk di Jalan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat. Kebakaran ini sempat diawali oleh beberapa ledakan. Hal ini membuat warga dan pemilik warung sekitar panik. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang datang ke lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Dua unit mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Berapa kali, Pak? 3 kali. Dari warung mana? Ini warung. Warung, dia menjual apa, Pak? Lapo. Oh, lapo. Kondisinya emang sepi atau? Lagi belum ada. Belum ada yang makan. Tuh. Di lapo itu? Belum ada yang makan. Baru masak. Belum buka. Nah, begitu habis ledakan itu langsung keluar api atau? Keluar api dulu, baru makan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.